Pemirsa, sebuah minibus menabrak truk yang sedang mundur di jalan lintas Sumatera Damas Raya, Sumatera Barat. Akibatnya dua korban tewas dan tiga lainnya luka berat. Sebuah minibus Kamis malam mengalami kerusakan parah pada bagian depan dan samping setelah menghantam tiang rambu jalan di jalan lintas Sumatera Nagari Tebing Tinggi Damas Raya, Sumatera Barat. Sebelumnya, minibus yang datang dari arah Kota Padang melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Muaro Jambi. Minibus pun menghantam bagian belakang truk yang sedang mundur. Minibus oleng dan menghantam tiang rambu jalan. Akibat kejadian ini, dua korban tewas di tempat dan tiga lainnya luka berat. Petugas yang datang ke lokasi segera mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit M. Jamil, Kota Padang. Kami sedang duduk di kedai depan sana, kemudian ada mundur truk dari sana, dia berputar. Kemudian datang mobil dari arah Padang. Atas Padang kan, arah Kimoro Bungo, menyenggol mobil truk itu, kemudian tidak terkendali lagi, maka tertabraklah tiang rambu-rambu. Belum diketahui penyebab kejadian ini, kasusnya pun dalam penyelidikan kepolisian Resort Damas Raya. Dari Kabupaten Damas Raya, Sumatera Barat, Didi Sunandar, iNews melaporkan.